Ahli Lembaga Pemegang Amanah Humanitarian Care Malaysia, MyCare, yang juga penasihat Rose to Rose, Dr. Fauzia Hassan, menerima anugerah tokoh Sri Kandi Khawlah Al-Azwar oleh Kerajaan Terengganu. Anugerah membawa maksud bidadari besi itu turut disertakan wang tunai RM5,000. Penganugerahan dinobatkan susulan keberanian anak kelahiran Terengganu ini yang mengambil risiko sebagai wakil tunggal negara dalam menjayakan misi kemanusiaan ke Gaza baru-baru ini. Dr. Fauziah berharap bantuan seumpama ini diteruskan terutama untuk penduduk Gaza yang masih ditindas rejim Israel. Ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Terengganu kerana saya tahu ramai rakyat di Terengganu di masjid-masjid, di surau-surau mengadakan solat hajat supaya saya selamat dalam misi ini. Dan Alhamdulillah kita tahu Allah telah mengkabulkan doa-doa orang yang soleh dan saya telah selamat di sini. Dan kita berharap benda ini tidaklah bermusim. Ya, sebab saudara-saudara kita di Palestin tu setiap masa dan setiap saat ditindas dan kehidupan mereka sangat susah, ya, tenaga elektrik tak ada, kehidupan yang amat susah di rejim, air bersih tak ada, kehidupan dalam kesihatan dipermasalah dan sebagainya. Jadi janganlah kita bermusim, kita pastikan kita membuat sesuatu untuk memastikan kita ada saham kita dalam pembebasan rakyat Gaza dan juga Palestin amnya. Majlis penganugerahan disempurnakan Menteri Besar Terengganu Ahmad Razif Abdul Rahman. Pada majlis sama, RM50,000 turut diumumkan kerajaan negeri untuk Rose to Rose memanfaatkan golongan wanita dan kanak-kanak tertindas di seluruh dunia. Kerajaan negeri juga akan bekerjasama dengan MyCare untuk program jelajah seluruh Terengganu.